warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan sebuah video yang bertema tentang berperilaku baik kepada tetangga. Sebagai rentenir dan saya sebagai asisten, saya sebagai ibu, dan saya sebagai ustazah atau penasihat. Skip. Dan saya sendiri sebagai kameramen. Bos, apa? Ini belum bayar utang kan kemarin, bulan lalu. Siapa? Aku tanggal segini belum bayar kontrakan kan seharusnya kemarin terakhir. Itulah bos. Siapa? Tangga sebelah. Yang mana? Ini anak banyak itu loh. Oh my god, ini gak bisa dibiarin. Iya. Ayo sekarang kita pergi ke sana. Let's go. Mana nih rumahnya, yang mana? Itu loh, yang kecil-kecil itu. Oh nah, itu ya? Iya. Ayo okay, kita masuk. Ada gak ya orangnya? Dasar wanita tua. Oke lama berdiri, cepat pergi dari sini, nggak usah ada di buka saya lagi. Assalamualaikum, astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya diusir sama. Astagfirullah. Ya sih nggak mau kontrakan. Mbak, ada hadis yang meriwayatkan bahwa cintailah manusia sebagaimana kamu mencintai dirimu sendiri. Niscaya kamu akan menjadi orang mukmin. Dan bertetanggalah kamu dengan baik terhadap tetanggamu. Niscaya kamu akan menjadi orang yang muslim. Nah, kita sebagai sesama manusia harus mencintai seperti diri. Nah, kita sebagai manusia harus juga memaafkan. Ya, silakan. Kita sebagai manusia harus saling memaafkan. Marilah kita saling memaafkan karena akan memaafkan. Maaf ya. Selesai. Kita berdua pamit dulu ya. Dadah. Coba lihat. Cukup sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.